Nah, ini emotnya dan bakalan kita cobain. Gimana sih? Oh, gini ya. Apakah kita dapat senjata? Oh, dapat M4 ya. Wis, mantep banget. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Suara SPK. Ya, channel semua informasi tentang Free Fire. Jadi kali ini guys, aku pengen ngasih tahu ya buat kalian semua bahwasanya Free Fire itu katanya kemarin udah ngeluarin ya sesuatu gambar yang mana nanti kalau kita tuh goyang atau gunain emot kayak gitu di situ ya bakalan muncul senjata. Oke guys, langsung aja kita lihat ya di mana tempat dan lokasi tempat gambarnya kayak gitu kan. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe karena semua itu gratis. Bantu juga support channel kita agar semakin berkembang dan bisa buat informasi terbaru seputar Free Fire. Oke guys, di sini sekarang aku lagi berada di antara Bima Sakti ya gitu kan. Nah, di antara Bima Sakti ini ada satu buah gambar ya, gambar emot gitu guys ya. Jadi bisa kalian cek dan kalian lihat itu di dekat bendungan di bawah gitu ya, di tempatnya di tengah-tengah biasanya guys. Tapi kalau seandainya posisinya itu berubah, mungkin Free Fire itu ya mindahin. Dan di sini kalian berhati-hati agar tidak terjatuh ya guys. Terus untuk yang kedua itu ada di Bima Sakti ya guys. Nah, di Bima Sakti ini gampang banget, yaitu ada di cerobong asap ya. Bisa kalian cobain di cerobong asap ya, mungkin senjatanya bisa kalian ambil juga kayak gitu kan. Kalau seandainya kalian kepepet jumpa musuh dan jumpain emot tersebut bakalan asik banget. Dan untuk yang selanjutnya itu yang ketiga guys, ada di mil ya. Nah, di mil ini sebenarnya ada dua tempat, tapi di sini aku buat satu tempat aja guys yang ada di bawah. Nah, di sini guys tempatnya di bawah di dekat tangga dia guys biasanya. Tapi kalau kalian pengen yang satu lagi itu biasanya di atas, dia tuh di dekat apa namanya tuh? Di dekat tower gitu kan. Dan selanjutnya di sini ada di dekat di daerah reverse gitu. Di rumah L guys. Di rumah L ini ada satu buah emot yang bisa kalian tiruin, tapi di sini aku lupa juga bawa emotnya ya guys ya. Jadi emotnya itu sembarang guys, tergantung mood-moodnya Free Fire kayak gitu kan, yang mana bagusnya aja gitu. Jadi aku saranin aja buat kalian bawa emot semua tapi yang ada aja guys. Dan paling sering itu aku jumpain emot yang marah kayak gitu. Terus di sini selanjutnya adalah di Katulistiwa. Nah, di Katulistiwa itu guys ada dua buah. Yang pertama di atas di dekat tangga. Di dekat tangga ya kayak ini ya. Di jembatan lah bilang ini ya. Di jembatan ini ada satu emot yang bisa kalian cobain. Biasanya senjatanya bagus-bagus guys di situ. Terus yang kedua adalah di bawah jembatannya Katulistiwa guys. Nah, di sini. Pasti kalian belum tahu ya guys ya yang ini ya. Tapi mungkin yang aku sebutin tadi itu udah kebanyakan orang tahu dan gampang banget nyarinya guys. Terus di sini yang selanjutnya guys itu ada di observation ya. Di observation ini ada dua juga guys, tapi aku dari tadi nyariin yang satunya lagi nggak dapat juga nih. Jadi di yang aku dapat itu adalah di bawahnya cerobong ya, di bawahnya rumah nih kayaknya guys ya. Nah, bisa kalian lihat aja nanti di sini ada emot, ada gambar emotnya dan bisa kalian cobain guys. Jadi untuk emotnya sendiri itu guys terkadang ada, terkadang tidak ya. Aku juga di sini tadi udah capek banget nyarinya. Terus di sini untuk yang selanjutnya itu ada di hangar ya. Hangar juga ada dua guys. Yang pertama itu di sini, terus yang kedua nanti di belakang apa ya guys kalau aku nggak salah itu. Di belakang tower bisa kalian lihat nanti. Jadi ya aku pengen tahu lah pendapat kalian tentang
updatean terbaru dari Free Fire ini, guys. Dan silahkan komen di bawah untuk kalian semua bahwasanya ada nggak tempat emote yang lain biar teman-teman kita tuh pada tahu. Ya udah, yang udah nonton video ini terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Terima kasih banyak ya, guys.